Halo, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita semua dikaruniai kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Tony Dwiri. Saya merupakan salah satu penggiat konservasi juga dan salah satu staf monitoring penyu belimbing di Pantai Jenisa. Dari tahun 2000. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Saya mengucapkan selamat datang, sobat WhatsApp semua. Untuk sekolah alam virtual ini di sesi yang kedua, episode yang kedua, kita mengenal di siklus hidupnya penyu. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca tata tertib. Yang pertama, sobat WhatsApp dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom dan YouTube. Untuk yang kedua, selama satu atau moderator. Kemudian selanjutnya akan membacakan susunan acara kita pada saat ini. Yang pertama, pendahuluan yang telah dilalui. Kedua, arahan tim webinar. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan moderator dan narasumber. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk moderator di sore hari ini, itu Saudara Petrus Batubara. Saudara Petrus Batubara ini, dia memperoleh gelar S1-nya di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan pada 2013. Dia juga terlibat dalam upaya konservasi penyu belimbing ini di Abun pada tahun 2013. Saat ini juga dia berperan sebagai koordinator di Pantai Jenisa di Taman Pesisir Jeniwomom di Distrik Abun, Kabupaten Tambrong. Untuk moderator kita, itu Ibu Desi Lontong. Untuk teman-teman yang mungkin sudah ikut save yang pertama, pasti tidak asing lagi. Ibu Desi memperoleh gelar Master of Science dalam ilmu lautan dari Moss Landing Marine Laboratorium di California pada tahun 2014. Pertama kali melihat penyu di habitat alamnya itu 2017. Sejak 2013 juga terlibat dalam upaya konservasi penyu belimbing di pesisir Jeniwomom, Distrik Abun, Kabupaten Tambrong. Dalam proses penyusunan manuskrip tentang cara efektif meningkatkan sukses penetasan sarang penyu belimbing. Sekian dari saya. Untuk waktu selanjutnya, saya berikan kepada moderator, Saudara Petrus Batubara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Tony Dwiri atas kesempatan yang diberikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Saf, pada episode 1 sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama tentang jenis-jenis penyu di dunia. Nah, Sobat Saf, pada
episode 2 ini kita akan belajar bersama-sama tentang siklus hidup penyu. Kita akan belajar seperti apakah tahap penyu dari bertelur hingga dewasa. Sahabat-sahabat, penasaran kan? Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Kakak Desi Lonto untuk membawa materi. Materi 35 menit. Waktu disilakan. Oke, terima kasih banyak Kakak Petrus atas perkenalannya dan Kakak Tony. Terima kasih. Halo Sobat Sab, senang dapat bertemu kembali di episode yang kedua ini. Seperti Kakak Petrus bilang, kita sudah belajar tentang manfaat penyu bagi lingkungan di episode yang lalu dan cara membedakan jenis-jenis penyu. Di episode ini kita akan belajar mengenai cerita hidup penyu, prosesnya dari tukik sampai menjadi dewasa dan sedikit mengenai biologi penyu. Oke, kita langsung saja ya. Saya share screen. Oke, semoga sudah kelihatan ya. Baik. Kita akan belajar mengenai siklus hidup penyu. Secara umum, ada beberapa karakteristik hidup penyu. Pertama, mereka pertumbuhannya lambat, jadi lambat mencapai dewasa, punya tingkat kematian tukik yang tinggi. Nanti kita belajar kenapa sih ini sebabnya penyu meletakkan banyak sekali telur setiap musim peneluran. Terus mereka juga hewan yang memiliki migrasi yang luas. Mereka ini penjelajah samudra. Nanti saya berikan contoh. Lalu kelas dewasa, penyu-penyu dewasa itu ternyata umurnya panjang dan sangat penting untuk keberlangsungan populasi. Dan yang terakhir, karakteristik hidup penyu adalah mereka bergantung pada ekosistem pesisir. Oke, ini diagram siklus hidup penyu. Disebut siklus karena kita bingung mulainya dari mana, berakhirnya di mana, tapi ini satu tahapan yang terus-menerus terjadi. Saya akan jelaskan setiap tahap dari siklus hidup penyu. Kita nanti akan mulai dari A, saya berikan urutan di sini, kita mulai dari pantai peneluran, apa saja yang terjadi di pantai peneluran, lalu kita akan lihat tukiknya, apa yang terjadi dengan tukik, apa yang mereka lakukan, kemana mereka pergi, tentang penyu muda, lalu penyu dewasa, migrasi penyu dewasa, dan apa yang terjadi pas musim peneluran. Oke, jadi kita mulai dari A, di pantai peneluran. Oke. Di pantai peneluran, khususnya penyu betina, penyu kebanyakan bertelur di pantai di daerah tropis dan daerah subtropis. Dan penyu akan kembali ke pantai di mana mereka menetas untuk bertelur. Proses bertelur itu ada beberapa tahap. Pertama, penyu naik dari laut ke darat, naik ke pantai. Lalu mereka memilih tempat bertelur. Biasanya mereka mencoba merasakan tekstur pasirnya, mungkin mereka mencoba merasakan butiran-butiran pasirnya, atau merasakan apakah pasirnya basah atau kering, dan kemiringannya, kadang-kadang mereka berhenti, mereka mencoba menggunakan flipper depan dan flipper belakangnya untuk merasakan pasirnya. Kalau belum pas dengan preferensi mereka, mereka lanjut berjalan ke tempat yang lain. Tapi ketika sudah ketemu tempat bertelur yang mereka rasa pas, mereka menggali yang namanya body pit. Body pit itu pada dasarnya cekungan besar yang mereka buat dengan mengibaskan sirip depan dan sirip depan, sehingga mereka pada dasarnya posisinya lebih rendah di pasir. Menggali body pit, mereka menggali
lubang kecil di ujung body pitnya dekat ujung karapas belakang mereka dengan menggunakan sirip belakang. Mereka menggunakan sirip belakang bergantian untuk menggali pasir. Setelah sarangnya terbentuk, kedalaman sarangnya ini berbeda-beda bergantung jenis penyunya. Mereka bertelur dan jumlah telurnya juga berbeda-beda antara 50 sampai 200 telur bergantung pada jenis penyunya. Setelah selesai, mereka menutup sarang, lalu mereka menyamarkan sarang atau yang kita sebut kamuflase. Ini bergantung pada individunya. Ada yang kamuflasenya sebentar, ada yang kamuflasenya lama, mereka putar-putar di atas sarang. Tujuannya adalah menyamarkan sarang agar predator atau hewan-hewan pemangsa seperti babi dan anjing tidak dapat menemukan sarang mereka. Setelah selesai menyamarkan sarang, mereka kembali ke laut. Nah, proses bertelur ini lamanya, durasinya bergantung pada jenis penyu. Penyu yang paling cepat selesai bertelur, penyu sisik, dalam 45 menit mereka Nah, Sobat Saf, kalau Sobat Saf ketemu penyu yang sedang bertelur, Sobat Saf mungkin melihat, wah, ada sesuatu nih, ada cairan yang keluar dari matanya. Kok penyunya seperti menangis? Kenapa penyu menangis? Sebenarnya cairan yang keluar dari mata penyu itu bukan air mata. Ini penjelasannya. Penyu itu makan dan minum di laut. Karena itu mereka akan mengkonsumsi garam yang berlebihan. Nah, untuk memproses garam yang kelebihan ini, mereka punya kelenjar garam, dan kelenjar garam ini letaknya dekat dengan mata mereka. Nah, garam yang berlebihan ini dikeluarkan lewat mata mereka seperti sehingga penyunya terlihat seperti menangis. Dan sekresi garam ini juga berguna karena mata mereka jadi terlindung dari butiran pasir. Oke. Okay. Telur penyu tidak seperti telur ayam. Dia bulat, telur ayam lonjong, dia putih, dan tidak keras. Karena telur penyu ini harus jatuh dari ketinggian supaya tidak pecah, jadi kulitnya lunak. Ukuran telur bervariasi tergantung pada spesies dan populasi. Misalnya penyu sisik dan penyu hijau, telurnya sebesar bola pingpong. Tapi penyu belimbing, dia seperti bola tenis. Okay. Satu kali bertelur bisa 50-200 telur, bergantung pada jenis penyunya, dan penyu dewasa kembali ke pantai untuk bertelur biasanya 2-4 tahun. Jadi tidak setiap tahun penyu kembali bertelur. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi penyu yang bertelur tahun ini atau musim ini, tahun depan kemungkinan besar dia belum bertelur lagi. Tapi tahun berikutnya kemungkinan dia akan bertelur lagi. Okay. Masa inkubasi. Jadi telur setelah telur diletakkan, induknya tutup, induknya tidak mengerami telurnya, tidak seperti ayam. Jadi tetap ditutup pasir. Nah, suhu pasir ini akan menentukan berapa banyak tukik jantan dan tukik betina. Jadi satu sarang bisa menghasilkan tukik jantan dan betina. Tapi rasio berapa banyak jantan dan betinanya ditentukan oleh suhu. Kalau suhu pasirnya tinggi, misalnya di atas 30, akan lebih banyak betina yang dihasilkan. Kalau suhu pasirnya rendah, akan lebih banyak jantan yang dihasilkan. Masa inkubasi telur penyu sekitar 2 bulan, jadi sekitar 60 hari. Kalau pasirnya sedikit panas, agak sedikit pendek, kalau pasirnya agak pasirnya sedikit dingin, bisa sedikit lebih panjang. Jadi ada range-nya sekitar 55 sampai 75 hari kebanyakan. Oke. Okay? Nah, setelah masa inkubasi ini selesai, telur berkembang menjadi tukik atau anak penyu, dia menetas. Bagaimana caranya tukik keluar dari telurnya? Mereka punya yang namanya gigi telur. Mereka gunakan gigi telur ini untuk merobek cangkang telur supaya mereka keluar.
Nah, begitu menetas, mereka tidak langsung muncul ke permukaan. Tukik menunggu, tukik-tukik lain menetas. Tidak semua telur menetas bersamaan. Lalu tukik-tukik itu menunggu sampai ada banyak tukik, lalu mereka dengan gotong royong naik ke permukaan. Mereka baku dorong ke atas permukaan air. Jadi seperti di foto ini. Nah, proses tukik muncul ke permukaan pasir ini membutuhkan waktu beberapa hari. Okay. Pada umumnya, tukik muncul dari sarang pada malam hari untuk menuju lautan. Karena pada malam hari gelap, mereka terhindar dari pemangsa di pantai dan juga di dalam air. Okay. Setelah muncul di permukaan air, apa yang mereka lakukan? Okay. Mereka menuju ke laut. Ini tukik-tukik penyu hijau yang menuju ke laut. Sobat Sah bisa melihat betapa kecilnya mereka dan mereka tidak bisa langsung melawan ombak. Mereka terdorong kembali ke darat. Okay. Nah, sesampainya di laut, tukik berenang terus-menerus. Ini yang namanya swimming frenzy. Dia berenang terus-menerus selama beberapa hari untuk mencapai perairan yang lebih dalam dan jauh dari pantai. Nah, ini tukik baru keluar dari sarang, belum sempat makan apa-apa. Namun, mereka memiliki sisa kuning telur di dalam tubuhnya dan itu memberikan mereka energi untuk swimming frenzy, untuk berenang terus-menerus. Nah, ketika sampai di perairan terbuka, akan ada arus. Arus yang kuat akan membawa mereka ke tempat pertumbuhan. Nah, ahli penyu ini banyak yang tidak tahu apa sih yang terjadi pada masa pertumbuhan penyu. Jadi mereka namakan periode ini tahun-tahun yang hilang atau the lost years. Di sini mereka bertumbuh di laut lepas. Dan seperti yang saya bilang, tidak mudah untuk mendapatkan data dalam masa ini. Sampai kini pun hanya ada beberapa areal yang kita tahu sebagai daerah pertumbuhan penyu. Dan karena tukiknya sangat kecil, tidak ada metode tagging atau tidak ada metode pelacakan yang efektif. Oke. Nah, setelah tukik ini tiba di laut lepas, mereka hidup di materi yang mengapung, seperti dalam foto ini. Ini tikar sargassum atau ganggang coklat. Dan saat mereka bertumbuh, mereka punya pola makan yang omnivora, pemakan segala. Banyak jenis-jenis penyu yang memakan mangsa-mangsa yang tubuhnya lunak, seperti ubur-ubur atau jelly. Okay. Dan tahap ini bisa berlangsung dari beberapa tahun hingga beberapa dekade. Penyu belimbing adalah satu-satunya jenis penyu yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan terbuka. Nah, kalau penyu pipih sebaliknya, adalah satu-satunya jenis penyu muda yang bertumbuh kemudian bermigrasi ke daerah pesisir. Tapi ada pengecualian nih. Ini saya cerita sedikit ya. Ini penelitiannya Dr. Mansfield tentang penyu tempayan. Penyu tempayan di Amerika. Jadi ini kita lihat pesisir timurnya Amerika. Ternyata ada penyu-penyu muda yang bermigrasi ke daerah pesisir, tapi ada juga yang tidak, tetap di perairan terbuka. Jadi kebanyakan memang penyu muda bermigrasi ke daerah pesisir, namun ada juga yang tetap di perairan terbuka untuk bertumbuh. Okay. Ke daerah pesisir atau daerah yang dekat pantai, atau juga disebut neritik, itu sangat produktif untuk menyelesaikan, sangat produktif. Dan makanan di daerah neritik ini cenderung berlimpah dan variasi dibandingkan laut terbuka. Tapi makanan berlimpah, pemangsanya juga berlimpah. Jadi
penyu menunggu untuk berpindah ke daerah sampai mereka menjadi lebih besar, mencapai ukuran tubuh yang lebih besar, supaya mereka dapat menghindar dari hewan-hewan yang akan memangsa mereka. Oke, kita sampai di mana nih? Kita sudah di pantai peneluran, tukik ke laut, the lost years, terus penyu muda bermigrasi ke daerah pesisir. Sekarang coba kita lihat migrasi penyu dewasa ke daerah pakan. Dan migrasinya kembali. Dan migrasinya kembali dari daerah pakan ke tempat mereka bertelur. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa tahu setelah penyu bertelur, mereka pergi kemana? Ada teknologi yang membantu kita untuk mengetahui kemana penyu itu pergi. Ini contohnya. Ini penyu belimbing yang di karapasnya dipasang alat pelacak. Alat pelacak yang terhubung dengan komunikasi. Sobat Sah bisa lihat ini di foto ada antena kecil. Nah, ketika penyu belimbing ini naik ke permukaan air untuk bernafas, antena kecil ini melapor kepada satelit posisinya di mana. Nah, posisi itu kemudian data posisi itu kemudian di-download peneliti yang memasang alat pelacak ini. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui di mana penyu itu pergi. Nah, ini membutuhkan baterai. Baterainya bisa bertahan sekitar 2 tahun. Jadi kita bisa tahu setelah bertelur, bila migrasinya panjang, mereka kemana, ke daerah pakan. Dan sebaliknya, alat-alat pelacak ini bisa dipasang pada penyu-penyu yang sedang makan di daerah pakan, lalu dilihat mereka kembali bertelurnya di mana. Ini salah satu contoh alat pelacaknya. Ada berbagai model. Kalau di penyu yang berkarapas keras, alat pelacaknya langsung dilem di karapasnya penyu. Tapi sahabat-sahabat jangan takut. Kalau alat-alat pelacak ini bisa menyakiti penyu misalnya. Alat pelacak ini dibuat, didesain sedemikian rupa, pada waktu tertentu ada logam yang di dalamnya yang akan terkorosi akan oleh air garam sehingga nanti alat pelacaknya terlepas dengan sendirinya, tidak membebani penyu. Nah, ini salah satu contoh penelitian di penyu belimbing. Nah, penyu belimbing ini contoh hasilnya. Migrasi penyu belimbing yang bertelur di bagian barat. Ini banyak warna nih, tapi saya jelaskan satu-satu ya. Ada titik-titik yang hampir berupa garis. Ini yang merah itu penyu. Ini hasil pelacakan penyu belimbing yang dipasang alat pelacak di barat. Dan ternyata mereka, kalau kita ikuti pas musim peneluran April sampai September, mereka ada yang pergi ke Laut Cina Selatan, SCS ini, ke tengah-tengah Pasifik Utara, KE ini, Kuroshio Extension, dan ada juga yang sampai ke Amerika, CCE, California, Oregon, Washington. Kalau yang biru, itu penyu-penyu yang bertelur pas antara Oktober dengan Maret. Mereka dipasang alat pelacak. Yang ini penyu-penyu ini yang bertelur di Papua Barat, ada juga yang di PNG dengan Kepulauan Solomon, ternyata mereka pergi ke tempat yang berbeda. Ada yang pergi ke perairan Indonesia, Indonesia Timur di sini, ada yang pergi ke bagian barat, ke bagian timur Australia atau East Australian Current, dan ada yang ke Laut Tasman atau Tasmanian Sea. Nah, tapi ada juga peneliti yang pasang alat pelacak ini saat penyu-penyu belimbing makan di California sini. Ini yang warna hijau trackingnya. Nah, ada juga, mungkin Sobat Saf bisa lihat, ada penyu yang baru dipasang alat pelacak di California yang langsung kembali ke pantai peneluran di Papua Barat. Tapi ada juga yang berhenti di tengah di sini, atau EEP ini. Ini diduga sebagai daerah istirahat. Jadi penyu-penyu yang cadangan energinya belum pulih sepenuhnya,
tapi air laut di California sudah terlalu dingin dan mereka tidak mungkin tinggal di situ. Mereka ke selatan, ke EEP untuk istirahat, lalu musim berikutnya kembali makan di perairan barat California. Okay. Ini contoh migrasi penyu belimbing. Dan Sobat Sah bisa lihat, untuk pergi dari Papua Barat ke California, atau dari California ke Papua Barat, itu jauh sekali. Mereka menyeberang Samudra Pasifik. Dan itu, Sobat Sah, puluhan ribu kilometer, dan perjalanannya bisa mencapai 10 sampai 12 bulan. Menakjubkan, bukan? Dan penyu belimbing melakukan migrasi itu tanpa makan apapun. Mereka berpuasa. Okay, makanya butuh waktu untuk memulihkan cadangan energinya. Karena energi yang terbuang saat dikeluarkan saat mereka migrasi dan saat mereka bertelur, itu cukup besar. Okay. Jadi migrasi penyu belimbing dari melintasi Pasifik ini salah satu migrasi terpanjang bagi megafauna. Lalu bagaimana penyu dapat menemukan kembali pantai di mana ia menetas? Untuk ini penyu mempunyai sistem navigasi. Kalau kita punya GPS yang kasih tahu kita di mana kita dan bagaimana caranya pergi ke satu tempat, penyu juga punya. Cuma penyu tidak menggunakan GPS. Mereka menggunakan medan magnet untuk kembali ke pantai di mana mereka menetas. Jadi prosesnya mulai ketika mereka tukik. Ketika mereka muncul ke permukaan pasir, menetas muncul ke permukaan pasir, lalu menuju ke laut, mereka sebenarnya merekam lokasi pantai di mana mereka menetas. Proses ini namanya imprinting. Mereka, karena di setiap lokasi, setiap pantai itu punya pola medan magnet yang unik. Jadi seperti alamat unik untuk pantai itu. Nah, penyu ini bisa menangkap perbedaan kekuatan magnet di tempat-tempat di bumi. Dengan demikian, ketika sudah 10 sampai 40 tahun mereka ada di laut lepas atau di laut, mereka bisa menemukan kembali pantai di mana mereka menetas. Nah, ketika sampai kembali ke pantai peneluran, ada proses perkawinan. Meskipun seekor penyu betina hanya membutuhkan seekor penyu jantan untuk mendapatkan sperma yang cukup untuk membuahi semua telurnya dalam satu musim, sangat umum untuk menemukan sarang-sarang di mana telur-telurnya dibuahi sperma dari beberapa jantan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena penyu jantan umumnya berusaha kawin untuk kawin dengan banyak penyu betina. Dan penyu jantan cukup agresif selama musim kawin, baik terhadap betinanya maupun terhadap penyu jantan yang lain. Okay. Nah, penyu betina biasanya tinggal di dekat pantai peneluran selama musim peneluran. Ini durasinya biasanya 1-2 bulan. Kalau penyu jantan, mereka akan berusaha kawin dengan banyak penyu betina, tapi begitu mereka tidak dapat lagi menemukan betina untuk kawin, mereka akan kembali bermigrasi ke daerah pakan. Tapi kalau betina, dia tinggal di dekat pantai peneluran karena dia akan bertelur. Nah, seekor penyu betina ini bisa bertelur berkali-kali dalam satu musim. Biasanya antara 2-7 kali. Kalau penyu belimbing, kalau tidak salah, di dunia bisa mencapai 13 kali dalam satu musim peneluran. Dan satu sarang diletakkan setiap 10 hingga 15 hari. Okay. Bagaimana sih kita bedakan antara jantan dan betina? Penyu jantan bisa dibedakan dari yang betina setelah mereka mencapai kematangan seksual. Penyu jantan punya ekor yang lebih panjang daripada betina, seperti dalam foto ini. Sobat Saf bisa lihat penyu ini ekornya panjang, juga di sini ekornya lebih panjang. Okay. Umur penyu, kita belum bisa menentukan umur seekor penyu dari melihat penyu. Misalnya Sobat Saf bertemu dengan seekor penyu yang sedang bertelur, kita tidak bisa mengetahui umurnya.
belum ada teknologi yang tepat untuk bisa mengetahui umur penyu. Tapi beberapa jenis dari program tagging dan bertahun-tahun memonitor pantai peneluran, jadi mereka bisa mengenali individu. Beberapa jenis penyu bisa hidup sampai paling tidak 80 tahun. Jadi mirip-miriplah dengan manusia. Bagaimana dengan penglihatan mereka? Penyu punya penglihatan yang bagus di dalam air, tapi rabun dekat ketika ada di darat. Nah, kita gambar spektrum cahaya yang bisa dilihat mata manusia. Jadi range-nya dari 750 nanometer sampai dari 400 nanometer sampai 750 nanometer. Tapi kalau Sobat Saf lihat, cahaya yang bisa dilihat mata penyu itu lebih sempit jangkauannya dibandingkan dengan mata kita. Dan ini juga Sobat Saf bisa lihat spektrum cahaya merah di sini tidak bisa dilihat penyu. Ini sebabnya ketika Sobat Saf berkunjung ke pantai peneluran, kita tidak boleh menggunakan cahaya, karena cahaya putih ini di sekitar yang kuning ini bisa dilihat penyu, tapi cahaya kita hanya diperkenankan menggunakan senter merah, karena cahaya merah tidak bisa dilihat mata penyu. Okay. Bagaimana dengan telinga? Penyu tidak punya telinga luar, tapi mereka memiliki telinga dalam, dan mereka bisa mendengar suara di dalam air dengan sangat baik, terutama yang frekuensinya rendah. Daya penciuman mereka juga diperkirakan sangat berkembang. Penyu tidak memiliki gigi. Mungkin pengecualian tadi gigi telur. Tapi gigi telur pun itu akan perlahan hilang. Jadi mereka tidak gunakan itu. Bentuk rahang mereka, kalau kita lihat foto yang di sebelah kiri ini, seperti paruh burung yang berjeruji, untuk merobek makanan mereka. Di penyu belimbing di sebelah kanan pun, teman-teman bisa lihat dia paruhnya dia berbentuk seperti W di sini untuk merobek ubur-ubur. Nah, nanti di dalam mulut dan kerongkongan penyu belimbing ini ada yang namanya papile. Papile ini proyeksi-proyeksi yang kaku, dia mengarah ke bawah, mengarah ke rahang, supaya ubur-ubur yang masuk tidak bisa keluar lagi, tertahan oleh papile ini. Okay. Sekarang saya akan jelaskan mengenai setiap jenis penyu dan sedikit mengenai mereka dan di mana dan sebarannya. Yang pertama, penyu belimbing. Ini peta dunia. Kita lihat yang tengah ya, di mana populasi penyu belimbing berada. Populasi penyu belimbing, semakin besar lingkarannya, semakin besar populasinya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa mereka ada di Samudra Atlantik, sini, di Amerika Selatan, ada juga yang di Afrika, populasi di Afrika yang terutama di Gabon itu besar, dan ada juga tentunya di Papua Barat, PNG, dan Kepulauan Solomon. Nah, penyu belimbing ini kalau kita zoom in ke Pasifik bagian barat, ada di Malaysia, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu juga. Cuma yang di Malaysia ini dianggap punah saat ini. Okay. Penyu belimbing ini penyu terbesar. Ketika dewasa, mereka panjang karapasnya bisa mencapai 180 cm, sirip depannya mencapai 270 cm, sekitar 3 meter. Mereka reptil terbesar di dunia dan punya berat badan. Desi, waktu kami tinggal 10 menit. Oh, baik, Kakak Petrus. Terima kasih pengingatnya. Bobot penyu belimbing bisa sekitar 300-600 kilo, sama dengan berat mobil kecil. Bahkan penyu jantan, penyu belimbing terbesar yang pernah dicatat ada sampai mencapai hampir 1 ton penyu jantan waktu itu. Okay.
Penyu belimbing ini punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Karena mereka besar sekali, mereka bisa mengatur suhu tubuhnya lebih dari penyu-penyu yang lain. Jadi dapat berada di suhu air yang suhunya rendah, seperti 5 derajat. Dia juga perenang yang sangat kuat dan dapat melaju antara 45 sampai 65 km per hari. Oke. Walaupun di darat mereka, kalau Sobat Saf lihat mereka di darat, mereka nampak lambat sekali, tapi di air mereka bisa bergerak cepat. Mereka juga penyelam yang luar biasa. Mereka biasa bisa menyelam ke kedalaman 600 meter untuk mencari makan, karena hewan makanannya penyu belimbing ada di permukaan air biasanya, antara permukaan air sampai kedalaman 200 meter, tapi mereka bisa mencari makan sampai 600 meter, bahkan bisa menyelam lebih dari 1000 meter, dan lebat menyelam lebih dari 1 jam. Okay. Penyu belimbing makannya invertebrata yang ada di kolom air, yang tubuhnya lunak, ubur-ubur, juga, tapi kadang-kadang ikan, udang, dan rumput laut tertelan, tidak sengaja. Dan penyu belimbing yang dewasa diperkirakan dapat mengkonsumsi ubur-ubur seberat 40% berat tubuhnya. Jadi Sobat Saf bisa bayangkan itu banyak sekali ubur-ubur. Dan ubur-ubur sebenarnya 90% air. Jadi mereka butuh banyak sekali untuk mempertahankan tubuhnya yang besar itu. Dan karena mereka punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya, mereka bisa mencari makan di daerah yang sangat dingin, seperti Kutub Utara dan di Tasmania Selatan. Dan ini sangat menguntungkan, karena daerah-daerah yang dingin sangat produktif, banyak makanannya, dan penyu-penyu lain tidak bisa sampai ke situ. Okay. Penyu lekang. Penyu lekang ini peta dunia yang sama, menunjukkan di mana kita bisa melihat penyu lekang. Kita bisa melihat di kiri nih, di Amerika Latin, jadi banyak di Nicaragua, Costa Rica, terus ada juga di India, ada populasi yang cukup besar di situ. Kalau penyu lekang ini panjangnya sekitar 1 meter, antara 80 sampai 120, beratnya lumayan juga, bisa sampai 300 kilo. Tukiknya sekitar 3-4 cm, berkembang biak setiap 2-4 tahun. Dia juga bertelur beberapa kali, 2-5 kali per musim peneluran. Telurnya antara 80-120, dan telurnya seukuran bola. Inkubasinya sekitar 60 hari. Dan mereka butuh 20-40 tahun untuk menjadi dewasa dan dapat berkembang biak. Jadi, 20 tahun dari mereka keluar menetas untuk minimal untuk kembali menjadi dewasa. Oke. Okay. Nah, penyu belimbing ini makanannya beragam. Bisa makan udang-udangan, kerang-kerangan, tapi juga kadang-kadang ubur-ubur. Nah, di Costa Rica sama di India ada yang namanya aribada. Aribada ini adalah bertelur dalam jumlah besar secara bersamaan. Ini bisa Sobat Saf lihat di foto ini, bisa ratusan ribu betina sama-sama naik bertelur. Tapi banyak juga penyu lekang yang soliter, yang tidak melakukan aribada seperti di Indonesia, juga di Papua tidak ada. Penyu tempayan ini, di mana kita bisa ketemu penyu tempayan? Kita bisa lihat di pantai timurnya Amerika, lalu di pantai timurnya Amerika Selatan, ini di pantai-pantai di Brazil, ada di Afrika, ada juga di dekat Afrika Selatan, di Timur Tengah, itu tempat-tempat peneluran di mana banyak penyu tempayan. Kalau yang dekat dengan kita, ada populasi penyu tempayan di Jepang, dan ada juga di Australia bagian barat. Penyu tempayan juga makannya beragam. Dia bisa makan krustasea atau krustasea, moluska, dan kadang-kadang ubur-ubur. Nah, penyu tempayan ini, ketika mereka penyu muda, bisa juga melakukan migrasi lintas samudra dari pantai peneluran
ke daerah pakan yang terletak di sisi Samudra Perlawanan. Seperti tadi saya ceritakan, di Atlantik itu mereka bisa menyeberang Atlantik untuk penyu mudanya bisa menyeberang Atlantik melakukan imigrasi mereka. Kakak, waktu penyu kita tersisa 5 menit. 5 menit, baik, sudah hampir selesai Kakak Petrus. Kalau penyu tempayan sedikit lebih kecil dari penyu lekang, beratnya mencapai 200 kilo, berkembang tukiknya lebih kecil juga 2,5 cm, berkembang biak setiap 2-4 tahun, juga bertelur 2-5 kali per musim, 80-120 telur. Telurnya sedikit lebih besar, seperti bola pingpong besar, masa inkubasinya sama, sekitar 60 hari, dan juga butuh waktu yang lama untuk mencapai dewasa, 20-30 tahun. Ini contoh hasil pelacakan penyu tempayan di Pasifik. Ternyata penyu-penyu yang penyu tempayan ini bisa menyeberang Pasifik dari pantai penelurannya di Jepang untuk makan di makan di daerah pakan di dekat Meksiko, juga di Australia. Dia juga merupakan salah satu penjelajah samudra yang luar biasa bersama penyu belimbing. Penyu hijau, wah ini banyak sekali, apalagi di Indonesia. Banyak sekali tempat-tempat yang menjadi tempat peneluran penyu hijau. Okay. Dapat namanya karena warna lemaknya, tukik dan penyu muda penyu hijau mengkonsumsi ubur-ubur atau jelly, tapi ketika dewasa mereka menjadi herbivora dan dietnya kebanyakan lamun. Dia tempat bertelurnya beragam. Penyu hijau menyukai pulau, atol, atau dataran besar, makanya banyak sekali tempat-tempat bertelur yang penyu hijau di Indonesia dan di daerah tropis dan subtropis. Ini sedikit mengenai ukuran dewasa dan tukiknya, sama seperti penyu yang sebelumnya, penyu lekang dengan penyu tempayan, bertelur beberapa kali, inkubasinya 60 hari, dan waktu yang lama untuk menjadi dewasa, 20-40 tahun. Penyu sisik, kita bisa lihat dia di mana? Di Indonesia tentunya, di Australia, ada di Samudra Hindia, juga Atlantik di semua samudra. Mereka mereka mengkonsumsi spon di ekosistem terumbu karang, sehingga sangat berperan dalam menentukan struktur komunitas. Karapasnya sangat bernilai, sehingga banyak dimanfaatkan, dieksploitasi. Dan mereka menyukai pantai yang relatif stabil di daerah tropis. Tidak seperti penyu belimbing, mereka menyukai pantai-pantai yang dinamis. Penyu sisik sedikit mengenai ukuran dewasa dan tukik, dan mengenai reproduksinya. Mereka juga butuh waktu yang panjang untuk menjadi dewasa. Penyu pipih, ini yang dua minggu lalu saya bicara, tidak di Indonesia, tapi tempat bertelur mereka dekat, sehingga peluang besar untuk kita menemukan mereka di perairan kita. Mereka bertelur di Australia. Ini sedikit mengenai ukurannya dan perkembangbiakannya. Karena ciri-cirinya, skewednya mirip dengan penyu hijau, mereka dipikir satu tipe dengan penyu hijau, tapi ternyata dia berbeda. Dietnya beragam, dia memiliki ukuran telur dan tukik yang terbesar bagi penyu terhadap ukuran penyu, relatif terhadap ukuran tubuh penyu dewasa. Dan pemangsa utama di sekitar daerah penelurannya di Australia adalah buaya air asin. Okay. Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Sobat Saf, hari ini kita belajar bahwa penyu memerlukan berbagai habitat untuk menjalani tahapan-tahapan hidupnya. Okay, jadi, dan kita sudah belajar sedikit mengenai setiap tahapan tersebut. Nah, kalau Sobat Saf ingin bermain sedikit, cek di Instagram kami, ada permainan mencari kata tentang kata-kata yang kita pelajari hari ini. Jadi silakan ke Instagram kami. Terima kasih Sobat Saf atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan untuk sesi tanya-jawab, saya kembalikan ke moderator Kakak Petrus. Ya baik, terima kasih Kakak Desi yang mana sudah
membawakan materi yang sangat baik. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua Sobat SAF. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dengan sesi tanya jawab. Nah, Kakak Desi, ada penanya dari Zoom. Dari Kakak Dani Setiawan Santoso. Pertanyaan. Nah, di sini ada tiga penanya. Yang pertama, data yang diambil melalui alat pelacak pada penyu meliputi apa saja? Kemudian, apakah semua penyu dipasang alat tersebut? Kakak coba menjawab satu pertanyaan. Masih ada dua pertanyaan. Oke. Kakak coba menjawab satu dulu. Yang pertanyaan dulu, pertama ya. Oke. Terima kasih Dr. Dani atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali. Data yang diambil melalui alat pelacak pada penyu meliputi apa saja? Oke. Pada yang utama yang diambil melalui alat pelacak adalah sebenarnya lokasi. Lokasi penyu yang kemudian dirilai ke satelit. Dengan begitu, setiap kali penyu melaporkan lokasinya, dan itu pelaporan lokasi itu dilakukan misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1,5 tahun, akan terbentuk rute perjalanan penyu dan juga kelihatan ruayanya. Mereka kemana pada waktu-waktu tertentu. Nah, kadang ada instrumen-instrumen lain atau sensor lain yang dipasang bersama dengan alat pelacak itu. Dan itu bergantung kepada penelitinya. Dia ingin mengetahui apa. Ada sensor misalnya suhu kedalaman. Sensor kedalaman dengan mengetahui tekanan bisa mengetahui kedalaman laut. Jadi misalnya untuk mempelajari perilaku menyelam di penyu. Ada juga mengenai suhu air lautnya, bisa ada sensornya, ada salinitas, ada kemungkinan ada teknologi semakin canggih, jadi bisa saja dipasang dengan banyak sensor yang sampling parameter-parameter lingkungan mereka juga, jadi bukan hanya lokasi. Apakah semua penyu dipasang alat tersebut? Tidak. Tidak semua penyu dipasang alat tersebut. Salah satu kendalanya adalah di dana, Dr. Dani. Jadi satelit transmitter itu harganya mahal sekali, puluhan juta. Jadi biasanya kalau seperti tadi peta migrasi penyu belimbing itu dari 126 penyu belimbing. Itu dilacak, dipasang alat pelacak antara tahun 2000 sampai 2010, jadi dalam 10 tahun. Jadi kendalanya dana kebanyakan. Dan jadi semoga itu menjawab ya, dan tidak semua penyu dipasang alat tersebut. Okay. Ya baik, terima kasih Kak Desi. Okay. Mungkin Kak Dr. Dani mungkin bisa paham apa yang Kak Desi jelaskan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dari Kakak Dr. Dani, tadi dikatakan pada baterai alat pelacak dapat habis setelah 2 tahun. Yang saya tanyakan, setelah baterai habis, apa yang dilakukan terhadap data selanjutnya dari penyu yang dipasang pelacak? Apakah baterai dari alat pelacak akan diganti atau tidak? Kemudian, bila diganti, kapan waktu penggantinya? Ya, terima kasih Kakak, tolong menjawab. Oke, baterai alat pelacak bisa habis, apa yang terjadi setelah itu ya? Setelah baterainya habis, satelit transmitternya itu tidak lagi mengumpulkan data, Dr. Dani, karena baterainya habis. Jadi memang keterbatasan
alat pelacak ini dia diprogram oleh penelitinya untuk melaporkan posisi misalnya beberapa hari sekali. Semakin sering dia melaporkan, semakin cepat baterainya habis. Semakin jangka waktunya untuk melaporkan posisi diperbesar, semakin awet baterainya, tapi kemungkinan ada informasi mengenai tempat-tempat tertentu yang bisa hilang, misalnya. Baterainya tidak bisa diganti, karena ada kemungkinan, coba Dr. Elani bayangkan misalnya penyu belimbing di Papua Barat dipasangi alat pelacak, lalu baterainya habis di tengah-tengah Pasifik, kita tidak bisa ganti baterai. Dan jadi itu nanti alat pelacaknya dengan ranselnya akan terlepas dengan sendirinya. Jadi biasanya tidak diganti. Kalau areal di mana mereka berada pelacakannya dalam waktu terbatas, misalnya dulu saya pernah terlibat dengan penelitian ya, hanya di Teluk California melihat Teluk Monterey. Untuk melihat pergerakan penyu belimbing itu kita pasang alat pelacak yang lebih simpel dan lebih murah, itu menggunakan radio, sinyal radio. Dan begitu kita selesai, misalnya dalam periode beberapa jam kita selesai melacak dan kita waktu itu juga kita pasangi kamera supaya kita melihat perilaku makannya penyu belimbing, itu kita tinggal tracking dengan antena radio, ketemu sinyalnya, setelah slide tracking, kita bisa angkat kembali pelacaknya. Dan itu bisa kemudian baterainya diganti atau alat pelacaknya diganti biasanya. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Dr. Dani. Dari Dr. Dani dan juga Ade Facetarial. Mm-hmm. Pertanyaan yang ketiga, tadi juga dikatakan penyu dapat membaca medan magnet. Apakah ada organ spesial yang digunakan oleh penyu untuk membaca medan magnet tersebut? Terima kasih. Pertanyaan dari Ade Facetarial. Izin bertanya, Bu. Apakah pernah terjadi perkawinan antara berbeda jenis penyu di alam bebas, Bu? Terima kasih. Ya, okay. Kakak tolong menjawab. Oke, okay. Pertanyaan Dr. Dani yang terakhir ini, saya mesti cari tahu dulu. Saya tidak tahu apa jawabannya. Bagaimana penyu dapat membaca medan magnet? Apakah ada organ tertentu yang bisa memampukan mereka untuk membaca medan tertentu. Mudah-mudahan Dr. Dani tertarik untuk ikut episode yang ketiga ya. Saya coba cari tahu jawabannya. Lalu saya bisa coba jawab di episode berikutnya mengenai itu. Saya tidak ada bayangan organ apa yang bisa yang memampukan penyu untuk membaca medan magnet. Minta maaf Dr. Dani. Kalau ini kakak Facetaria, perkawinan antara berbeda jenis penyu di alam bebas. Kebetulan kemarin saya ikut webinar penyu juga, dan di situ ada dokter hewan yang berpartisipasi, dan beliau melaporkan bahwa sebenarnya ada persilangan antara berbagai jenis penyu yang beliau lihat antara penyu sisik, kalau tidak salah penyu sisik dengan penyu hijau, atau penyu lekang dengan penyu sisik, itu terjadi perkawinan silang. Jadi secara morfologi mereka menunjukkan bias ke satu spesies, tapi ada karakteristik lain yang menunjukkan dia spesies lain. Jadi itu terjadi. Kalau selebihnya saya kurang mengetahui, tapi memang terjadi dan bukan hanya di Indonesia, tapi di tempat-tempat lain juga. Oke. Okay. Baik, Kakak Petrus, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih dari Kakak Desi untuk jawaban yang sudah di. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Zoom. Katanya dari Laode Junaidin. Pertanyaannya.
Berapa lama proses pembuahan yang terjadi dalam tubuh penyu betina setelah masa kawin? Terima kasih, Kakak. Nah, Kakak tolong menjawab. Oke, saya jawab satu-satu ya, Kakak Petrus. Oke. Aduh, berapa lama proses pembuahan? Sejujurnya saya kurang tahu berapa lama ini, Kakak Laode Junaidin. Jadi sebenarnya penyu itu bisa menyimpan sperma. Jadi, dan butuh waktu minimal 6 hari untuk telur itu keluar, dibuahi sperma, lalu mendapatkan cangkang. Dengan begitu dia selesai dan siap diletakkan. Makanya selang interval bertelur itu kebanyakan antara 10 sampai 15 hari. Karena biasanya butuh, kalau penyu belimbing ya, taunya butuh 6-7 hari untuk telurnya siap untuk bisa diletakkan. Jadi beberapa hari kemudian bisa diletakkan. Jadi, dan setelah 10, misalnya penyu betina meletakkan telurnya, maka setelah selesai kembali ke laut, maka akan ada proses pembuahan berikutnya, akan butuh waktu 6 hari, lalu nanti hari ke-10 dia siap naik ke pantai untuk meletakkan telurnya. Jadi, kalau proses pembuahannya saya kurang tahu, tapi proses untuk telurnya siap diletakkan itu butuh minimal waktu 6 hari. Tapi kebanyakan interval bertelur penyu itu antara 10 sampai 15 hari. Oke, berikutnya Kakak Petrus. Ya, terima kasih Kakak Desi untuk menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan berikut datangnya dari YouTube. Ada dua penanya, Faisal Kakak Faisal Risa. Luar biasa ya penyu ini. Biasanya rata-rata penyu itu bertelur berapa banyak ya telurnya? Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, terkait dengan medan magnet tadi, bahwa penyu akan kembali di mana ditetaskan. Seperti apa yang sistem yang ada di dalam tubuh penyu, sehingga mampu mendeteksi medan magnet tersebut. Terima kasih, Kakak Desi, tolong menjawab. Oke. Biasanya rata-rata penyu, berapa rata-rata jumlah telur penyu. Oke. Ini bergantung sekali dengan spesiesnya, Kakak Faisal. Jadi, kalau penyu belimbing, saya paling banyak tahu mengenai penyu belimbing, itu bisa bervariasi. Ada rata-rata itu sekitar 80 telur per sarang kalau untuk penyu belimbing. Tapi kisarannya besar sekali. Saya pernah melihat sarang yang isinya hanya 40 butir, tapi saya juga pernah melihat sarang yang isinya 120 butir. Nah, kalau penyunya kecil, seperti penyu sisik, penyu lekang, penyu hijau, telurnya cenderung lebih banyak, tapi lebih kecil. Ukurannya lebih kecil, tapi telurnya lebih banyak. Jadi misalnya penyu sisik bisa sampai 200 telur per sarang. Itu mungkin saya tidak akan pernah lihat untuk penyu belimbing. Paling banyak mungkin 100, 120, 110. Jadi rata-ratanya bergantung pada jenis penyunya. Nah, yang informasi saya tampilkan dalam slide-slide tadi, misalnya untuk penyu hijau, kalau tidak salah tadi 80-120, itu kisaran, ya bisa dianggap sebagai rata-rata untuk jenis-jenis penyu tersebut. Tapi banyak juga yang sama. Tadi penyu hijau, kalau tidak salah, sama jumlah telurnya rata-rata dengan penyu yang lain. Oke. Kalau untuk medan magnet, aduh, ini Faisal juga harus, saya harus kembali ke Faisal untuk menjawab bagaimana reseptor apa di bagian mananya penyu yang digunakan untuk merasakan atau membaca medan magnet. Coba saya cari tahu dulu ya. Dan sebenarnya saya juga berpikir bagaimana caranya peneliti untuk menemukan hal itu atau mempelajari hal itu. Oke, okay. Silakan Kakak Petrus. Ada pertanyaan lain lagi? Ya baik, terima kasih Kakak Desi sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Faisal. Yang kita ketahui bersama bahwa penyu sendiri
jenis-jenis penyu untuk jumlah telurnya berbeda-beda, tidak sama jumlahnya. Ya, ini ada datang pertanyaan lagi dari Zoom. Kembali lagi dengan Kakak Reza dari Manokwari. Apakah ibu penyu dapat mengenal anak-anaknya? Kalau ayam kan masih kenal sama anak-anaknya. Wah, pertanyaan ya, baik, yang... Kakak tolong. Tolong jawab ya. Dari Kakak Reza. Kakak Reza. Oke, Kakak Reza. Saya menduga saja ya kalau ibu penyu itu tidak mengenal anak-anaknya, Kakak Reza. Karena saya juga menduga penyu itu kebanyakan hidupnya soliter. Saya hanya bisa menduga. Karena juga penyu berbeda dengan manusia ya. Manusia atau ayam bahkan, ayam masih mengerang telurnya. Tapi manusia kita menginvestasikan waktu untuk membesarkan anak-anak kita. Tapi penyu investasinya bukan waktu. Jadi untuk dia menginvestasikan ke jumlah telur dan jumlah keturunannya. Karena dengan tingkat kematian tingkat kematian tukik yang tinggi, mereka harus bikin banyak. Jadi hanya banyak orang yang bilang satu dari 1000 telur menjadi dewasa, tapi sebenarnya tidak ada dasar ilmiah untuk itu. Tapi memang betul persentase banyak tukik yang tidak menjadi dewasa karena tingkat kematian tukiknya tinggi, dan ini kita akan pelajari minggu depan sebenarnya ancaman apa saja yang penyu hadapi dari mereka masih dalam telur sampai mereka dewasa, sehingga kita bisa tahu kok kenapa banyak populasi penyu yang sudah sedikit sekali. Oke, Kakak Petrus. Semoga itu menjawab Kakak Reza ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Desi yang sudah menjawab. Kakak Reza punya pertanyaan. Ya, pertanyaan berikut. Dari penanya, Kakak Novianti Opinik. Opin. Pernah enggak alat pelacak penyu rusak karena kena karang atau tertabrak ikan lainnya waktu di laut? Terus nanti kita jadi kesulitan melacak penyu-penyunya. Kalung di leher anjing bisa lepas jadinya hilang. Pertanyaan yang bagus. Kakak Petrus, saya langsung jawab ya. Iya. Oke. Saya yakin pernah ya Kakak Novi rusak atau terlepas, karena di karapas penyu pun kita suka, apalagi penyu belimbing yang atas karapasnya kulit, kita bisa melihat bahwa penyu-penyu ini bertabrakan dengan perahu atau terperahu. Jadi bisa saja ketika memakai alat pelacaknya itu bisa hilang. Tapi juga dalam kasus misalnya pelacakan penyu belimbing yang 126, kalau tidak salah ingat, 7 dari 126 itu penyunya ditangkap manusia. Jadi bahkan kita, alat pelacaknya masih terus bekerja, terus penelitinya membaca sinyal-sinyal dari alat pelacaknya bahwa penyu ini kok ke darat. Ternyata manusia yang menangkap penyu ini melepaskan alat pelacaknya dan bawa dia ke darat. Jadi dan selama alat pelacak itu di darat, digantung di darat, dia terus melaporkan ke satelit. Jadi ada 7 dari 126 itu yang ada indikasi bahwa ada interaksi dengan manusia, dan penyunya kemungkinan besar tidak bertahan hidup, jadi tidak ada pelacaknya. Nah, kalau misalnya seperti kalung di leher anjing itu, kebanyakan ada juga yang namanya pit tag, Kakak Novi mungkin pernah dengar, itu penanda ada chip kecil yang dimasukkan ke tubuh anjing atau kucing, biasanya di luar negeri ini lazim, lalu nomor, itu seperti nomor KTP,
ada 9 angka yang unik yang hanya mengidentifikasikan misalnya anjing dan kucing itu atau penyu itu. Penyu juga bisa dipasang yang namanya P-tag, itu kayak identitas penyu. Nah, tapi ketika misalnya penyu itu, kita ketemu dengan penyu itu saat bertelur dan kita punya scannernya, alat pembaca P-tag itu, kita bisa tahu, oh, ini induk penyu yang nomornya sekian-sekian. Dan dengan begitu kita masih bisa melacak, bukan melacak pergerakan, tapi melacak bahwa, oh, dia masih hidup, mengetahui dia masih hidup dari musim ke musim, dan kemudian bisa mengerti mengenai reproduksinya mereka, seberapa produktifnya mereka. Terima kasih, Kakak Novi, pertanyaannya. Ya, terima kasih, Kak Desi, sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Novi. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, dari Kakak Fenly. Kakak boleh tanya, apakah pelacak itu tidak mempengaruhi kehidupan penyu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Friendly dan sobat staff lain yang bergabung di YouTube. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi Kakak Friendly ada ada alat pelacak itu didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan dampak negatif terutama ya terhadap kehidupan penyu. Jadi ada ketentuan di seberapa besar instrumentasi, bukan hanya pelacak tapi sensor-sensor yang lain yang boleh dipasang ke penyu. Saya lupa standarnya, kalau tidak salah kurang dari 5% berat penyu dan didesain sehidrodinamis mungkin sehingga tidak mempengaruhi perilaku menyelam mereka. Seperti Kakak Fendi lihat tadi di foto alat pelacak itu dibuat se-streamline mungkin, mengikuti bentuk karapas penyu sehingga tidak mengganggu perilaku menyelam penyu. Dan foto yang tadi sebenarnya model lama karena di komunitas peneliti penyu, penggiat konservasi penyu juga dokter-dokter hewan, orang-orang yang peduli akan kesejahteraan hewan, kita terus-terus memperbaiki teknologi. Jadi sekarang untuk pasang alat pelacak satelit transmitter yang sama di penyu belimbing ada teknik yang sedikit berbeda, yang lebih baik lagi, yang tidak membutuhkan ransel, tapi langsung ada di karapasnya. Jadi itu telah melalui proses uji coba oleh para peneliti penyu dan juga diperhatikan oleh dokter hewan yang peduli akan kesehatan hewannya. Bagaimana caranya kita masih bisa belajar tentang penyu tapi tidak membahayakan kehidupan mereka, terutama hewan yang sudah langka ya. Jadi ada proses, kalau di luar negeri ada proses yang ketat untuk bagaimana kita bisa melakukan penelitian. Harus ada review dulu dari satu komite untuk bisa melakukan penelitian pada hewan liar. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Kakak Friendly. Oke, lanjut Kakak Petrus. Terima kasih Kakak Desi sudah boleh menjawab. Pertanyaan berikut, penanya Padia. Izin bertanya, Kak Desi, melihat dari penjelasan, Kakak dapat diketahui kalau setiap jenis penyu memiliki daerah migrasi yang berbeda. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan daerah migrasi setiap penyu berbeda? Oke. Baik, Kak Petrus, saya langsung jawab. Terima kasih Kakak Padia pertanyaannya. Ada dugaan kuat, ada hipotesa bahwa bagaimana, jadi pertanyaannya bagaimana penyu dewasa misalnya menunjukkan pola migrasi yang kita lihat, seperti misalnya penyu belimbing tadi. Mereka ada yang pergi ke Laut Cina Selatan, ada yang pergi ke California, ada yang pergi ke Australia. Dugaannya adalah ketika penyu-penyu ini tukik, masih kecil, mereka keluar dari pantai, mereka berenang, swimming frenzy, lalu arus membawa mereka. Dan ketika arus membawa ke mereka misalnya arus membawa mereka ke Laut Cina Selatan, mereka menemukan makanan, dan mereka bertahan hidup,
sehingga mereka menjadi dewasa dan kembali lagi, itu karena mereka pada dasarnya mereka menemukan makanan di situ sehingga mereka bertahan hidup, sehingga selama masa dewasanya dia akan kembali ke tempat itu lagi. Karena sudah pasti akan ada makanan di situ. Mereka tidak akan, kalau mereka mau mencoba daerah pakan yang lain, itu akan sangat beresiko. Ketika mereka keluar dari jalur migrasinya, bisa saja mereka tidak menemukan makanan, sehingga mereka mati. Ini satu keputusan hidup dan mati. Tapi di mana penyu-penyu itu terbawa oleh arus. Jadi arus ini punya pengaruh yang besar. Dan di Pasifik misalnya ada berbagai arus yang ada yang bisa mempengaruhi pergerakan penyu. Misalnya di kepala burung saja ada arus Nugini. Arus Nugini yang bergerak ke arah dari timur ke barat. Kalau musim teduh, kita bilangnya musim teduh di Papua antara April sampai September. Tapi ketika musim ombak antara Oktober sampai Maret, arus Nugini itu arahnya berubah 180 derajat. Yang tadinya dari timur ke barat jadi barat ke timur. Akhirnya kemungkinan besar tukik-tukik yang dihasilkan pas musim teduh, mereka terbawa ke utara, jadi ketemu tempat makan di Laut Cina Selatan, tengah-tengah Pasifik Utara dan California. Tapi tukik-tukik yang keluar pas musim ombak, Oktober sampai Maret, dia terbawa arus Nugini ke arah selatan. Jadi mereka menemukan tempat makan yang ada di Australia, Laut Tasman, dan perairan di selatan Indonesia. Jadi kemungkinan besar itu pengaruh arus. Terus kapan mereka keluar, menetas sebagai tukik, jadi musimnya berpengaruh juga, sehingga mereka bisa berada di, memiliki daerah pakan yang di tempat yang berbeda-beda. Okay. Jadi itu hipotesa yang ada paling tidak untuk penyu belimbing, kenapa bisa terbentuk pola migrasi penyu dewasa yang sedemikian. Okay. Silakan Kakak Petrus. Ya, terima kasih Kak Desi sudah boleh menjawab pertanyaan dari Kakak Padia. Pertanyaan berikut dari Kakak Adrian Jentowo. Izin bertanya, kalau di California penyu belimbing makan dan di laut. Saya ulangi, kalau di California penyu belimbing makan dan di abun mereka bertelur. Lalu untuk penyu belimbing yang ke laut, ke Laut Cina, Australia, Penji, mereka bermigrasi dengan tujuan apa ya, Ibu Des? Oke. Terima kasih Kakak Adrian atas pertanyaan yang baik. Mereka tujuannya sama, Kakak Adrian. Jadi penyu belimbing yang ke Laut Cina, ke Australia, ke kalau ke PNG mereka bertelur. Itu tujuannya adalah untuk makan. Mungkin ada kumpulan ubur-ubur atau invertebrata yang bertubuh lunak di situ. Di sana mereka makan, seperti di California. Jadi ada sebagian dari populasi penyu belimbing yang di abun yang ke California, tapi ada juga yang ke Laut Cina Selatan. Ini penyu belimbing yang berbeda. Nanti penyu yang makan di California, kembali ke abun bertelur, mereka akan kembali lagi ke California. Mereka tidak akan mampir-mampir ke Laut Cina Selatan, karena mereka setia kepada daerah pakannya. Karena mereka tahu, oh, di situ saya ketemu makanan. Ya, seperti orang yang sudah punya kafe favorit, di situ saja mereka akan makan. Ya, semoga itu menjawab ya pertanyaannya Kakak Adrian. Selanjutnya, Kakak Petrus. Ya, terima kasih Kak Desi sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Adrian. Pertanyaan berikut dari Zoom, dari Kakak Nanda Faisal. Selamat. Penyu adalah salah satu reptil, maka termasuk ke dalam hewan Poikilotren. Bagaimanakah cara penyu untuk mengatur suhu optimum untuk melaksanakan metabolisme secara normal, karena hewan reptil biasanya memiliki cara tersendiri untuk mencapai suhu optimum seperti berjemur, evaporasi, dan lain-lain. Terima kasih Kakak Desi. Baik, terima kasih Kakak Nanda pertanyaannya. Betul,
penyu termasuk poikioterm atau hewan yang ya bisa mengatur suhu tubuhnya sampai batas tertentu ya, tidak seperti endoterm yang seperti kita bisa mengatur suhu tubuhnya. Jadi suhu lingkungan tidak terlalu mempengaruhi suhu tubuh kita. Saya ambil contoh penyu belimbing ya, karena dia betul-betul punya poikiotermi, menunjukkan poikiotermi. Jadi penyu belimbing itu pertama ukurannya besar. Dengan ukurannya besar itu surface area to weight ratio. Jadi rasio antara luasan tubuh kepada beratnya itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Sehingga dia tidak akan, itu ada fungsi insulatifnya, dia tidak akan kehilangan panas cepat. Jadi dia bisa mempertahankan suhu tubuhnya. Dia juga punya, penyu belimbing juga punya, ini namanya, saya lupa istilah biologinya, di mana ada pembuluh darah yang bisa menghangatkan darah yang dari luar, yang dari misalnya di sirip yang berhubungan langsung dengan laut yang dingin, sehingga darahnya menjadi dingin, dihangatkan dengan pembuluh darah yang darahnya dari dalam tubuhnya. Dengan begitu dia bisa meregulasi, saya lupa istilahnya dalam biologi, itu bisa apa sih, saya lupa, bisa menghangatkan tubuhnya. Terus ada juga dari secara perilaku, misalnya ketika penyu belimbing naik bertelur, suhu tubuhnya naik sekali. Jadi bisa terlihat dari kulitnya menjadi merah, apalagi kalau kita ketemu penyu belimbing baru selesai bertelur pagi-pagi. Kulitnya merah sekali, panasnya berlebihan. Jadi mereka bisa langsung ke laut, dan kebanyakan pantai penurunan penyu belimbing ini langsung berhadapan dengan laut yang dalam. Jadi mereka bisa menyelam. Mereka menyelam untuk mendinginkan tubuh mereka, karena ketika mereka naik ke pantai itu butuh usaha, butuh energi yang banyak, sehingga panas dihasilkan, mereka bisa menyelam untuk mendinginkan tubuh mereka. Itu beberapa contoh saja ya Kakak Nanda. Jawaban saya mungkin tidak lengkap, tapi memang itu dari ukuran tubuhnya, terus sirkulasi mereka dan perilaku mereka, ada cara-cara di mana mereka mengatur tubuhnya. Baik, Kakak Petrus. Ya, baik. Terima kasih Kakak Desi sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikut dari penanya, Kakak Leslie Latu Papua. Izin bertanya, Bu Desi, berapa ukuran suhu untuk penyu bertelur? Dan apakah dan syarat tertentu bagi tempat penyaluran yang baik untuk penyu bertelur? Oke. Kakak tolong menjawab. Baik, Kakak Petrus. Terima kasih Kakak Leslie pertanyaannya. Suhu pasir itu bervariasi tahu. Dalam masa inkubasi 2 bulan biasanya untuk penyu mangsa inkubasi telur, itu suhu pasir akan naik turun. Misalnya ada hujan lebat, suhunya akan turun. Ketika terik beberapa hari, suhunya akan naik. Nah, bersamaan dengan telur-telur itu berkembang dari embrio menjadi tukik, itu pun akan terjadi perubahan suhu. Nah, ada yang namanya pivotal temperature, suhu pivotal. Itu didefinisikan sebagai suhu di mana dihasilkan 50% jantan dan 50% betina, tukik jantan dan tukik betina. Saya lebih tahu penyu belimbing itu diperkirakan pivotal temperature-nya 29,5 derajat Celcius. Jadi misalnya pantai-pantai peneluran di Abun ya, di kepala burung Papua, kita ada pantai-pantai yang suhunya panas sekali, bisa lebih dari 30 derajat. Telurnya tetap menetas, tapi
sangat kemungkinan besar tukik yang dihasilkan itu betina. Tapi di tempat di pantai yang berbeda di Abun ada pantai-pantai yang suhu pasirnya lebih rendah. Jadi di bawah 29,5. Jadi kemungkinan besar dari sarang-sarang di pantai tersebut lebih banyak jantan yang dihasilkan. Oke. Okay? Jadi tapi trennya atau dengan perubahan iklim, prediksinya suhu kita akan meningkat. Jadi ada kekhawatiran di mana ke depan hanya banyak betina yang dihasilkan. Ada baiknya banyak betina untuk hewan yang langka ya, dengan banyak betina ada apa potensi reproduksi yang besar sehingga ke depan mungkin ada populasinya bisa bertambah lebih cepat misalnya. Tapi ada juga negatifnya. Kalau terlalu banyak betina dan kurang jantan, jantannya kurang sekali, maka akan kesulitan, akan terjadi depresi di bagian reproduksi mereka, akan terjadi kesuburannya atau tingkat fertilitas telurnya akan lebih rendah, sukses pensalnya juga akan lebih rendah, misalnya karena kekurangan jantan. Oke. Okay. Apakah ada syarat tertentu bagi tempat penurunan yang baik untuk penyu? Jawaban pertama yang muncul di kepala saya itu pertama aman. Aman dari manusia terutama. Jadi setiap penyu itu punya karakteristik, punya suka pantai yang karakteristiknya berbeda. Saya sempat singgung kalau penyu belimbing ini suka pantai yang dinamis, kayak di Abun itu pantainya dinamis sekali. Dalam satu tahun pantai bisa terkikis habis. Januari, lalu bulan Juli tiba-tiba dia paling lebar. Jadi ada siklus deposisi dan siklus erosi. Tapi ada penyu-penyu yang menyukai pantai yang stabil, seperti penyu sisik, yang tidak banyak perubahan. Jadi misalnya di pulau-pulau, kebanyakan penyu belimbing suka bertelur menghadap ke utara, laut utara. Di situ lautnya lebih dinamis. Dibandingkan mungkin penyu-penyu kecil yang lain yang lebih suka pantai yang stabil, lebih ke tempat-tempat yang terlindung. Itu. Kalau penyu hijau kita juga ketemu di pantainya penyu belimbing, tapi mereka suka tempat yang aman. Ada contoh dari rekan kami yang kerja di Raja Ampat, yang sebelum mereka datang bekerja memantau atau mengamankan penyu hijau tidak naik. Tapi begitu mereka bekerja mengamankan dari orang-orang yang mengambil telur, penyu hijau naik dan jumlah sarangnya terus meningkat selama pantai itu aman dan dijaga dari orang-orang yang mau mengambil telur penyu. Jadi ada penyu-penyu yang sensitif sekali dengan gangguan dari manusia. Tapi ada juga yang kurang sensitif. Nah, untuk penyu-penyu yang sensitif itu seperti penyu hijau penting sekali supaya pantainya aman. Baik, Kakak Petrus. Terima kasih, Kakak Lesri, pertanyaannya. Ini dua penanya terakhir. Datangnya dari Kakak Sia di Fakfak. Salam Kakak Desi, saya dari Fakfak. Apakah musim peneluran penyu berdasarkan jenis semua sama di daerah Papua Barat? Karena banyak penyu sisik di karena banyak penyu sisik dan penyu hijau ditemukan di perairan Fakfak, namun belum ada informasi waktu penelurannya. Sehingga agak susah untuk monitoring pantai-pantai teridentifikasi pesisir Fakfak. Terima kasih. Salam Teteruga. Oke, saya sempat tertendang dari Zoom. Sudah bisa kedengaran Kakak Petrus? Iya. Oke. Baiklah, oke. Kakak saya, salam Teteruga juga. Saya jawab ya, Kakak Petrus. Iya, boleh. Oke. Musim penurunan penyu berdasarkan jenis penyu semua sama. Kakak saya, ada kemungkinan sama, tapi kemudian banyak penyu berdasarkan data dari kami ya,
banyak penyu-penyu yang bertelur sepanjang tahun, ya. Misalnya, ini kakak saya bilang penyu sisik dan penyu hijau nih. Penyu hijau kalau di Abun memang ada musimnya. Saya tidak bisa ingat musim-musimnya. Tapi memang penyu hijau bisa bertelur sepanjang tahun di Abun. Cuma ada masa-masa di mana dia lebih banyak bertelur. Lalu dia ada waktu-waktu lain di mana jumlah sarangnya sedikit saja. Penyu sisik ini satu hal yang baru kita temukannya dalam beberapa tahun terakhir. Karena dulunya di Abun itu, jadi sebelum 2017, sebelum 2018 begitu, kita kadang-kadang hanya ketemu 1-2 penyu sisik dalam satu tahun atau dalam satu musim. Tapi beberapa tahun ini, kita ketemu lebih banyak penyu sisik. Ketika kita bisa ketemu lebih banyak penyu sisik, maksudnya ketemu sarangnya, itu kemudian kita bisa mengamati, pada bulan-bulan ini penyu sisik banyak. Dan sejauh ini penyu sisik ini musim bertelurnya mirip sekali dengan penyu belimbing. Ada puncak di sekitar Juni-Juli, ada puncak juga di pada saat musim ombak. Dan ini tren yang kita juga penasaran, ini penyu sisik datang dari mana? Datang dari tempat lain, tapi saya dengar juga di Raja Ampat juga mereka mengamati lebih banyak penyu sisik, lebih banyak sarang penyu sisik. Jadi itu satu berita yang baik. Alangkah baiknya kalau kita juga bisa dapat informasi dari fak-fak ya kakak saya. Kalau bagaimana caranya, kalau misalnya kakak saya tertarik ingin mengetahui musim peneluran penyu sisik dan penyu hijau di Fakfak, mungkin ada, ini saran saya saja, kalau kakak saya kerja dengan masyarakat atau ada kelompok masyarakat yang punya minat untuk memantau penyu, mungkin bisa survei sepanjang tahun, mungkin setiap sebulan sekali atau setiap 2 minggu sekali, lalu hitung jejak yang segar, ada berapa jejak penyu sisik yang segar, sarang penyu sisik yang segar atau hijau yang segar, lalu didata saja secara berkala setiap 2 minggu atau setiap minggu sedapatnya, lalu nanti dilihat ada bulan-bulan mana saja yang kakak saya lihat jumlah sarang penyu sisik lebih banyak atau jumlah sarang penyu hijau lebih banyak. Jadi itu saran saya sih kakak saya untuk mulai ya memantau pantai-pantai peneluran di sana bersama masyarakat, mendata secara sederhana saja, itu bisa memberikan informasi dasar. Nanti setelah informasi dasar itu ada, kalau kakak saya sudah tahu kapan penyu sisik dan penyu hijau bertelur, kalau di satu saat masyarakat ingin melindungi penyu mereka, kakak saya bisa kasih rekomendasi, kita harus lindungi penyu sisik dan penyu hijau di bulan-bulan ini, karena di sini mereka banyak bertelur. Oke. Baik, Kakak Petrus. Ya, terima kasih Kakak Desi sudah menjawab dari Kakak Sea. Terima kasih Kakak Sea. Salam Teteruga. Ya, pertanyaan terakhir dari Kakak Owen. Selamat siang Bu Desi. Izin bertanya Bu. Tadi dikatakan bahwa penyu memiliki pendengaran yang sangat baik ketika di dalam air, sedangkan kita ketahui bahwa penyu tidak memiliki telinga eksternal. Apa organ yang dimanfaatkan penyu sehingga pendengaran yang dimiliki sangat baik? Atau mungkinkah penyu ini memanfaatkan kulitnya dalam menangkap gelombang suara? Terima kasih, Bu Desi. Tolong menjawab. Oke, baik. Terima kasih, Kakak Owen, pertanyaannya. Memang penyu tidak punya telinga eksternal, tapi mereka punya telinga internalnya ada, Kakak Owen. Jadi telinganya penyu itu tertutup oleh kulit dengan scutes. Scutes di luarnya, tapi scutes-nya biasanya lebih kecil. Jadi sebenarnya mereka punya telinga, tapi tidak punya telinga luar. Dan organ telinga inilah yang digunakan mereka untuk mendeteksi suara-suara yang frekuensinya rendah. Itu
Itu jawabannya. Terima kasih Kakak Owen. Silakan Kakak Petrus. Ya, terima kasih Kakak Desi yang mana sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wah, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kami ucapkan terima kasih banyak Sobat Saf yang sudah mendengar dengan baik. Sobat Saf, bagi pertanyaan yang belum terjawab, kami mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera. Waktu saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kakak Petrus yang sudah jadi moderator yang sangat baik sekali dan mengarah kita di mengarah kita dan memandu kita diskusi di sore hari ini dalam webinar sore ini. Kakak Petrus, terima kasih, dan Ibu Desi selaku moderator, terima kasih banyak. Kemudian untuk sekedar pemberitahuan kepada Sobat Sap, kegiatan ini akan direkam dan akan diupload di akun media sosial. Di sini ada Facebook, YouTube, dan Instagram. Selain itu, informasi juga dari kami, ada beberapa produk-produk lokal dari Mama di Abun. Kita mempunyai produk lokal sini, ada Noken-Noken. Ini untuk Noken-Noken ini harga terjangkau bagi teman-teman yang berminat. Dari di patok ini 150, agak ada bermacam jenis, tinggal dipilih saja. Selain itu juga kami juga memperdayakan Mama Papua yang di pesisir pun dengan kegiatan pengolahan keripik. Tapi untuk sementara ini kita punya produk keripik pisang belum ada. Yang ada cuma noken saja, noken dengan minyak kelapa. Ini gambar kegiatan pengolahan minyak kelapa di kampung Wow dan Wiyak. Untuk minyak kelapa ini yang 1 liter ini 33.000, yang 600 mili 20.000, dan yang 5 liter juga itu 150.000. Teman-teman yang di sekitar Manukari bisa langsung ke alamat kantor kami di Jalan Brawijaya nomor 250 Makale, Papua Barat. Terus yang untuk yang di bisa berkunjung ke untuk memesan langsung bisa langsung ke nomor telepon 0813-4433-9390. Kemudian informasi tambahan untuk selanjutnya, saat berikut ada mempunyai 2 episode yang akan dibahas lagi. Teman-teman yang masih penasaran bisa ikuti lagi, yaitu ancaman terhadap penyu dan pelestarian penyu. Dan bagi para peserta yang mau mengikuti proses pembelajarannya bisa pantau informasi selanjutnya melalui akun sosial media kami. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat sore, Pak Sahu. Oke, sampai ketemu Sobat Saf. Terima kasih Kakak Tony, Kakak Petrus.
Oke, terima kasih semua perhatiannya. Peserta, mohon maaf bila menyalakan video dulu semuanya. Kita foto bersama. Oh, foto bersama dulu. Oke. Ayo, boleh. Kita foto bersama. Abah-abahnya Mas Faris. Siap. Tidak, dia belum kasih. Dia belum approve kita. Masih ada yang teman-teman lain boleh nyalakan videonya biar kita foto bersama. Siap. Saya hitung ya. Tanya luar biasa. Pastinya tidak boleh foto dulu. Antusiasmenya. Antusiasmenya tinggi. Wah. Mungkin teman-teman bisa saling menyapa sambil ini bisa saling menyapa cepat tahu dikenal. Kayaknya baru kenal semua ini. Halo. Hey, Kakak Sea. Halo, Kak Desi. Hey, jaringan bagus ya di Fafak. Lebih bagus dari Manokwari. Iya, Pak, lebih maju. Staff andalan. Terima kasih, Kak. Siap, semuanya nyalakan video. Oke. Okay. Foto ya. Mas Faris. 1, 2, 3. Bersama MC. Okay. Asik. Sekali lagi. Siap. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih. Silakan. Itu untuk materinya dapat di-download di website kami ya, yang sudah saya tulis di kolom chat. Nanti untuk teman-teman, kami mau untuk mengisi link, mengisi survei, linknya sudah kami berikan juga di kolom chat. Baik di Zoom ataupun di YouTube. Terima kasih. Terima kasih Kakak Desi ilmunya. Sama-sama, terima kasih tim Outreach.